Hey, welcome back to my channel yang masih gak jelas, anjay. Ketemu lagi dengan youtuber yang masih gak jelas. Selamat datang di channel Pak Ije, anjir rame dan lore. Wow, keren-keren, anjir head on motornya. Wow, gak paham, gini dulu ya, next time kita. Okay, brother, gua lagi mau jalan-jalan santai aja, anjay. Di pagi hari banyak pesepeda dan masyarakat pecinta motor gitu kan, saking cintanya dibawa tidur kayak itu motor, sedang mengadakan sunmori. Kayaknya ada tempat-tempat yang bisa mereka kunjungi atau mereka adakan untuk sunmori ya everybody. Kalau gue kayaknya untuk sunmori vakum dulu nih everybody. Karena apa ya, karena emang belum semua lokasi aman gitu kan, dan beberapa rekan-rekan gue juga belum bisa ngadain sunmori. Kalau mungkin daerah-daerah Bekasi, Cikarang kayaknya bisa sunmorian gitu kan. Cuman kalau daerah sini mah, daerah Jakarta bersama teman-teman gue di sono kayaknya agak susah gitu kan. Nah, kita mau kemana sekarang? Cekidot di DIY. Nah, ini kalau kalian yang lihat di video gue sebelumnya, gitu kan, gue ngisi bensin di sini. Ada petugas SPBU-nya nih yang ketagihan kalau gue isi lagi di sini. Sepertinya kalau mereka lihat gue lagi datang lagi, tahu dah kayak gimana? Udah nggak ada kayaknya. Lihat lagi ya, cengok lagi. Si Mas Arisnya mana? Si Mas Arisnya? Halo, Memane. Ini dia yang kemarin nemu gua nih. Ada yang ketagihan, cuy. Kalau gua datang ke sini. Tos dulu. Yo, man. Ada yang ketagihan nih pribadi. Gua datang ke sini habis sarapan. Sarapannya bukan solar kan? Bukan. Anjay, lebih elit dikit gitu ya nih. Ini setiap Mas Aris jaga di sini kayaknya ditemenin dua cewek mulu gitu kan. Emang bidadari? Oh, parah banget gitu. Parah banget gitu. Cie yang jadi artis YouTube gua, cie. Hah? Banyak sih. Itu perlu kan nih komen? Iya. Oh, itu nggak tahu tuh dong. Netizen lah, pokoknya netizen 62 gitu kan. Iya. Nggak apa-apa sih everybody buat netizen gitu kan. Aduh, berarti sering telolet di pinggir jalan gitu kan? Ya. Simbanya sini mbak, mau masuk YouTube nggak mbak? nggak apa-apa dikenalin dong artis. Ini SPBU mana sih namanya? SPBU Jati Asih. Oke nih, buat yang mampir ke Jati Asih, kalian bisa nongkrong nih sama Mas Aris nih, artis YouTube gua nih anjir. Ini Mbak Diana Nuraini. Nuraini kan cahaya ya artinya. Iya. Coba dong lihat mukanya penuh cahaya kah? Ini siapa satu lagi? Ratna. Oke, Mbak Ratna nih. Buat Mas Aris, thank you banget nih. Pokoknya ada yang ketagihan banget nih kayaknya kalau gua datang ke sini. Aneh enggak sih ngeliatin gua kayak gini pakai daster? Enggak ya? Udik malah ya. Tuh si bapaknya tuh mau ngisi tuh. Sebelah sini geser. Oke dah, gua ngisi dulu bentar kelamaan. Seperti biasa. Udah tahu anjir, seperti biasa. Goceng gitu. Aduh, sebentar, sini susah nih bukanya. Oke. Ini bukan solar kan item-item? Oke. Seperti biasa, pribadi dompet gua mah di sini. Salah nih kayaknya. Dompet di mana sih? Oh, ini dia. Ini dompet gua mah di sini. Kembalian. Oh, yang ngembaliin si Mbak Diana. Oke, kalau gitu thank you banget dah buat Mas Aris, Mbak Diana, Mbak Nuraini, Mbak Ratna, thank you banget. Jangan kapok ya. Gue masukin. Oke, siap. Oh, balik lagi gratis dong. Anjay. Katanya gue suruh balik lagi tapi ntar gratis nggak? Gratis dong, coy. Oke, everybody, semuanya kita lanjut perjalanan kita menuju Desa Konoha, dan kita udah ngisi bensin goceng spesialis dengan Mas Aris yang ketagihan katanya untuk gua isi. Gua datengin lagi katanya, goceng coy. Udah pakai daster kayak gini gitu kan, ngisi bensin goceng. Aduh,
luar binasa. Oke, pribadi, sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Kemana kah kita? Ya, kita jalan-jalan sendiri aja, cuy. Kita nggak ada yang nemenin, sedih banget. Ya Allah, sedih banget, gitu kan. Kita menelusuri jalan setapak sini, selebar ban lah. Ya, kemana, seperti apa, dan bagaimana cerita kita di jalanan ini dengan seorang Mak Ije yang ya gini-gini aja lah. Ya, kok jadi sedih sih gue ceritanya? Enggak dong, nggak boleh sedih gitu kan. Ya, ibu jangan diliatin, bu. Saya malu, bu. Ya, semoga ada cerita menarik di perjalanan ini dan seru-seruan. Oke, pribadi, check it out tetap di DIY. Jadi, jangan bosan-bosan buat kalian yang lihat-lihat channel gue kayak gini-gini aja. Ya, sedih banget lah gue mah ya, apa tuh gitu kan, hanya berusaha untuk mencoba. Ya, Bapak. Oke deh, kalau gitu buat teman-teman semuanya, ini sepertinya sudah tidak ada pembahasan ya, daripada lama ngoceh-ngoceh, gue nggak jelas gitu kan, kasihan kalian nungguin nggak jelas gitu kan. Pokoknya buat Mas Aris dan kru gitu kan yang tadi, siapa aja tuh, Mbak Diana, Mbak Aini, Mbak Ratna, makasih banget ya. Ya udah gue selalu, apa sih, nggak bosan gue datengin gitu kan. Ibunya cengok. Nggak bosan gue datengin dan kayaknya ketagihan gitu kan kalau gue datengin lagi gitu kan. Aduh, pokoknya ini just konten aja, seru-seruan gitu ya. Kalau ada yang nggak berkenan atau kurang suka, tapi kayaknya pada suka gitu. Siapa kali. Thanks banget dah pokoknya dari gue yang selalu nggak jelas kayak gini, mohon pamit gitu kan. Ya Allah, ya Robby, tapi nanti ada konten kok, ada, sumpah beneran ada nanti ya. Pokoknya tungguin aja lah di channel gue, betah-betahin di channel gue gitu kan, baik ada motovlog, ada komedi, ada parodi, apapun itu buat menghibur kalian. Gue berusaha untuk nahan malu gitu kan, biar bisa bikin kalian tersenyum dan tertawa gitu kan. Ya, pokoknya terima kasih banget buat support kalian yang selalu membuat channel ini semakin besar dan semakin besar. Kalau kebesaran jangan nanti buncit gitu kan, nggak boleh, nggak baik buncit, apalagi sampai obesitas itu kurang bagus lah ya gitu kan. Apaan sih, nggak jelas banget ngomongan gue. Dan buat teman-teman semuanya, ini jalanan macet gitu kan. Aduh, gue mau nutup panjang banget gitu ya, kalian nontonin gue juga nggak jelas gitu kan. Nah, ini ngabisin waktu, sengaja ngabisin waktu biar action gue panjang. Aduh, goblek. Aduh, ya pokoknya sekali lagi support kalian tuh, gue panjangin aja lagi biar kalian nontonnya panjang. Aduh, gue kering nih, belum minum gue di jalan. Aduh, ya Allah, ya Robby. Nggak, tadi mau minta minum, dikasihnya nggak jauh dari Pertamax gitu kan. Cuma sehari saja sarapannya minumnya Pertamax, coy. Totalitas banget itu, sesuai pekerjaan itu kan, totalitas luar biasa. Aduh, masa gue harus makanin nyemilin kamera, totalitas gue gini kan kalau ngevlog, luar binasa itu. Aduh, pokoknya sekali lagi terima kasih lah, pokoknya makasih lah kalian udah dengerin yang nggak jelas gitu kan. Dan udahlah, gue tutup. Thanks sekali lagi buat semuanya, penonton gue dan para apa ya, orang-orang yang gue temuin di jalan semuanya. Terima kasih banyak dan mohon bantuan nih kalian untuk selalu support channel gue yang selalu nggak jelas. Dan thanks everybody, gue ini bukan IJ Motovlog tapi sekarang jadi Emak Motovlog. Bukan Mak IJ ya. Oke, kalau gitu thanks, bye bye dan selamat pagi.